Hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dengan topik second entry. Okay, so apa benda second entry ni sebenarnya? Okay, so senang cerita, second entry ni adalah tempat yang paling safe sekali untuk korang entry. Contoh dia macam ini, saya akan bagi contoh teori tu. Okay, contoh. Okay, ini resistor kan? Resistor, lagi satu kat sini. Ini ya, ini sel disebabkan ada engulf cell kat sini. Okay, tengok betul-betul. Allah. Okay, sini sel. Nampak kecil ni. Okay, sel kat sini. Sini jatuh disebabkan ada engulf cell dekat sini. So sekarang ini, second entry tu dekat mana? Second entry tu bila ada wujudnya satu kat sini, pak, pak, dia akan jatuh banyak, faham tak? So maksudnya apa? Second entry ni, kata nama lain dia adalah double top. Kalau jadi double top lah. Tapi selalunya, second entry ni mesti akan pergi jauh. Sebab, okay, so second entry ni akan tunjuk kat chart sebenarnya. Okay, second entry ni korang akan nampak macam ni tau. Okay, ini satu, ini yang kedua. So ini jatuh sel disebabkan dekat sini ada engulf cell kan. Okay, sekarang ni kita nak tengok kat mana second entry. Sekarang ni kalau korang sel dekat atas-atas ni, sel dekat ujung-ujung atas ni agak risky sebab takut dia break up kat atas kan. Okay, sekarang korang tengok dekat time frame cik, nampak tak apa dia? Ini dah jatuh. Ya, saya delete tu. Okay, sekarang ni jatuh. Sekarang ni dah jatuh dekat sini kan. Dah jatuh. Sekarang ni dia naik balik ke atas untuk dijadikan tempat second entry. Okay, second entry ni kata nama lain dia discount tau. Discount. Right, kata nama lain dia discount. Bila press semua dah setuju, seller-seller semua dah bersetuju untuk jatuhkan harga sampai sini. Dah bersetuju untuk jatuhkan harga. So sekarang ni dah jatuhkan harga kan. Dah jatuhkan harga. Sekarang ni dekat sini, kat sini dia punya, ni teori tau. So dekat sini dia orang naik balik ni disebabkan ada seller yang jual harga lagi murah. So sekarang ni dia orang naik atas, discuss dengan seller tu untuk tetapkan harga semua sama. Bila dah tetapkan semua harga sama, semua akan jatuh. Okay, faham tak? So itu dia punya cerita. Sekarang ni untuk dijadikan sebagai analisis. Okay, sekarang ni jatuh ini, jatuh yang ini disebabkan engulf cell kat pusatnya tu kan. Okay, dah jatuh. Nampak ni, dia naik ni sebab apa? Sebab ada advanced swap zone ni. Apa ni? Advanced swap zone. Satu, satu, dua, tiga. Ni sebagai, ini analisisnya. So sekarang dia naik disebabkan ada advanced swap zone. Sekarang ni dia turun balik dekat sini disebabkan ada engulfing cell. Nampak? Itu secara analisis dia. So second entry tu dekat mana? Second entry tu adalah dekat sini. Inilah second entry. Faham tak? So itu adalah second entry. Price yang terbaik untuk korang sell. Dia sama ada sell ataupun buy, sama je. Kalau buy, macam ni lah. Ni satu, kat sana disebabkan ada angle buy kan. So sekarang ni nampak dia naik sekejap, pop dia turun sikit. Dia turun balik untuk nak petik angle buy ni. So nampak dia naik banyak. Itu secara analisis teknikal lah. Okay, okay, so sekarang ni cara untuk korang entry macam mana? Kalau saya, saya akan entry satu kat sini. Contoh 0.10. Tak apa, kita belajar jaga MM eh. Jaga MM sama-sama. Okay, 0.01. 0.01 kat sini, hop sekali. Bila dah turun, okay, turun, dia naik balik
Bila dia naik ni, jadinya second entry, korang akan balun. Aku akan, saya akan balun kat sini. Tap 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 tap. Okay, kenapa saya tekan banyak-banyak kat situ? Disebabkan adanya second entry. Bila wujudnya second entry, dia akan pergi jauh, nampak? Macam ni lah. So itu adalah kelebihan second entry lah. So bila kau nampak second entry ni, ha, ready-ready lah. Tapi kena monitor sikit. Monitor, janganlah tak monitor langsung. Okay, so sekarang ni second entry settle, kita akan go kepada how to TP dengan SL. Oops, to TP and SL. Sub top. Okay, sekarang ni macam mana kita nak cari take profit kita? Tempat mana selalu saya akan banyaklah jumpa banyak soalan orang tanya, kat mana nak TP? Kita dah tekan ni, dah profit dah ni, tapi kat mana kita nak take profit yang tempat yang sepatutnya? Okay, sekarang ni kita pergi dekat H4 lah. Contoh kita cari yang paling senang. Okay, contoh eh, korang sell dekat sini, dekat time fresh phone. Sell sini jatuh disebabkan ada swap zone ni. Swap zone ni kau nampak dekat mana? Dekat time frame H4. So bila kau nampak ini swap zone dekat time frame H4, kau akan take profit dekat sini. Disebabkan ada engulfing buy dekat H4. So bila korang masuk pintu H4, korang kena keluar pintu H4. Ni nampak macam rumit sikit kan, tapi benda ni memang ini benda ni, korang kena faham benda ni. Korang kena faham. Okay, saya ulang balik. Saya sell dekat sini disebabkan ada swap zone dekat sini, dekat time frame H4. So bila dia turun, oops, nampak ada engulfing buy. So saya akan TP dekat sini. Walaupun dia turun lagi banyak kan, tapi untuk savekan korang punya trade, kalau korang nak BE boleh, tak kisah, tak ada masalah. Tapi kalau macam ni, saya akan TP kat sini, take profit dulu kat sini. Kenapa? Kenapa saya akan take profit dekat situ? Sebab jawapan dia, bila ini sell disebabkan ada swap zone, kita akan cari engulfing buy yang terdekat. Bila korang sell, korang akan mencari engulfing buy yang terdekat dalam time frame yang sama. Kenapa yang dia naik? Sebelum dia naik ni, baik korang TP kat sini. Nampak? So dalam masuk, dia dah masuk kotak ni, korang TP, ambil take profit, dah cukup. So sekarang dia naik balik, kalau kau nak buy, ini simple je, kita guna engulfing lah. Nampak? Dia jatuh kat sini disebabkan ada swap zone kat sini kan. So sekarang ni dia turun, nampak ada engulfing buy. So kita take profit yang sell tadi, kita buy pula kat sini. Buy, naik atas ni, ada engulfing sell pula kat sini. Ni biru ni, engulfing sell, wah dia turun, kita sell. Nampak dia turun. Tapi sebenarnya rezeki lah untuk kita buy kat situ. Kita kalau dah trend downtrend, kita cari sell je. Tak payah nak cari buy, kalau gatal cari buy. Kalau korang dah pro, boleh lah. Okay, so itu cara untuk cari TP. Bila korang masuk pintu H4, korang kena keluar pintu H4 juga. Bila korang masuk pintu H1, korang akan keluar pintu H1 juga. Okay, so sekarang ni kita cari macam mana nak cari SL. Okay, contoh sini ya. Sini. Okay. Ini adalah tempat engulfing sell. Ini perfect engulfing sell. Okay. So sekarang ni, bye. Kalau saya, saya akan cari 30 pip ke atas. 30 pip untuk selamat. Faham tak? Tetapi sebenarnya tak payah 30 pip pun tak apa. Cuma sebab apa? Sebab 30 pip ni selamat. Sepatutnya kalau dia dah break atas ni, contoh, ini kan engulfing sell kan, dia terus pop naik sini, dia petik sini, korang sell kan, saya lemak jatuh. Ini kalau nasib baik cantik,
Tetapi kalau tiba-tiba dia break atas kan, dia tak break lagi tu, dia tinggalkan shadow je. Pam, dia turun balik. Dia turun balik, tetapi body dia kat luar ni, kat bawah. Ha. So dia akan makan tu 20 pip ke 10 pip korang tu, ha, baru dia turun. Tapi dia tak break. Break ni maksudnya, break ni maksudnya bila dia, dia ni atas, nampak? Ni atas kan, pam, dia tinggalkan candle kat atas. Dia buka candle baru kat atas kawasan yang biru ni. Ha. So bila dia buka macam tu, korang dah kena cut loss lah. So sebab dia akan teruskan kenaikan dia lah. So bila dah break up macam tu, korang tunggu ni pula. Masuk sini, kawasan ni balik, buy, pull back, entry. Macam tu lah cara dia untuk save. So macam tu. Kalau saya pair GBP gold, saya akan ambil SL50 pin macam tu lah untuk selamat. Sebenarnya boleh je nak letak SL nipis ke apa, tapi tak ada masalah, ikutlah korang punya creativity. Kalau saya sebagai signal provider, saya akan bagi SL 30 pin macam tu untuk selamatkan korang punya account supaya tak kena SL. SL nipis-nipis, kalau dia just petik SL tapi dia teruskan penurunan, rugi lah korang. Okay. So SL ni ikut macam saya ajar. Kalau dia breakout ke atas, kita kena cut loss, tukar position sell tadi kepada buy, breakout, pullback, entry, breakout, pullback, entry. Itu cara dia. Kalau pair GBP dengan gold tadi, 50 pip ke atas lah something. Kalau pair selain tu, saya akan ambil dalam 30 pip, 20 pip, 10 pip, tak kisah. Ikut dia punya size candle ni, dia punya penanda arus. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam next topic. So, bye-bye and good luck.